So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, get ready to charge. Coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about blowing up the rock crowd, make money, chill with the honeys, sign autographs, and whatever the people want from me. It's funny how impossible dreams manifest in the games that be coming with it. Nevertheless, you got to go with the gusto, but you don't know about the blood, sweat, and tears, and losing some of your peers, and losing some of yourself through the years past gone by. Hopefully it don't manifest, but the wrong guy, egomaniac in the brainiac, don't know how to act. 48 track studio gangsta max, sign the deal, guess he's gonna make a meal, but never will, till he crosses over steel, filling your head with fantasies. Come with me, show the sacrifice it takes to make the cheese. You wanna be a rock superstar? Saya Hairi bin Johari daripada Pusong, salah seorang fighter di bawah Team Pico, bawah Siagat Global. Okey, alhamdulillah selama 3 bulan saya menyertai Team Pico, pada hari ini jualan saya dah mencecah 6 angka dan saya sangat berbangga ada apa yang saya ada hari ini. Hai, saya Arif daripada Team Pico, saya daripada Keras. Sebelum ni saya pernah nego online pada tahun 2014, tapi banyak benda yang saya tak tahu, banyak perkara yang saya rugi masa saya nego online. Yang best dalam Team Pico ni, saya dapat support 100% daripada team leader, dan diorang tak locate dengan ilmu dan knowledge yang diorang sharing ni guna, bukan daripada segi buat sales saja, tapi daripada segi develop satu business yang betul-betul kita serius dalam tu dan untuk masa depan kita. Kau berkatilah dan lancarkanlah majlis kami ini. Tiadalah sesuatu urusan itu mudah, menaikkan kau jadikan yang mudah. Masa lampau kita iaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2015. Nama saya Muhammad Salman bin Jasmi, daripada Gombak, KL Selangor. Sebelum saya join Team Pico ni, saya buat advertising. So, saya dah buat advertising ni dah lebih kurang 8 tahun. So, masa tu Aizat ada call saya. Dia cakap dia ada projek baru lah. And then, dia pun cerita lah pasal business online semuanya apa benda. So, senang cerita, dalam 2 bulan tu, income saya dah dalam RM20,000-RM30,000. First 2 months alone. So, memang lepas tu saya fikir advertising tu letak tepi, fokus 100% dekat online business ni lah. So, itu ialah satu kekuatan kita. Kita senaraikan dulu. Jangan kita terus ambil tindakan. Senaraikan dulu. Ataupun mungkin kita ni pandai IG dan Instagram. Assalamualaikum. Saya Anis daripada Ampang. Saya join Pico ni start daripada 2016 lah, tahun lepas pada bulan 12. Alhamdulillah lah, sale kita orang dalam 200 lebih kotak yang terjual. Apa yang saya dapat daripada Pico ni, support dia orang sangat luar biasa lah. Dia orang bagi kelas percuma, dia orang bagi ajak everything lah. Alhamdulillah, selama 2 tahun dan ini masuk tahun ketiga, Team Pico bersama dengan Sejagat Global, kami telah membantu ramai usahawan yang ingin menceburi bidang perniagaan, terutamanya menerusi medium online, perniagaan online. Dan terbukti kami telah melahirkan ramai usahawan online sehingga kini dan masih lagi aktif mendidik ataupun membimbing mereka yang berminat untuk mencuburi bidang perniagaan online. Okay, untuk tahun ini kami percaya kami lebih matang dalam strategi pemasaran, sales dan marketing kami, di mana kami yakin menerusi rekod kami beberapa tahun lepas, setiap tahun kami telah mencapai apa yang kami target, dan tahun ini sekali lagi kami yakin kesemua mereka yang kami bimbing akan mencapai target yang kita sasarkan untuk tahun ini. Di sini saya ada satu persoalan. Kalau kita diberi satu peluang, satu saja peluang untuk melalui pintu ini,
di mana pintu ni ialah pintu yang kita boleh melewati masa. Time travel, time travel. Okay, pintu time travel. Kita ada satu saja peluang untuk lalu pintu. Saya pernah buat macam-macam bisnes, servis, pun jual juga trading. Tapi result tak sama macam apa yang saya ada sekarang. Bila join Team Pico, saya dapat macam-macam ilmu baru. Kawan-kawan di klinik saya semuanya positif dan ia membantu saya untuk pergi lebih jauh lagi. Daripada segi bisnes development pun saya tak tahu. Tapi lepas saya join Team Pico, saya banyak perkara yang saya belajar dan saya baru tahu marketing ni luas. Dan saya perlu gain more knowledge. Yang bagusnya Team Pico ni is because dari segi support. Di mana kalau kita ada problem dari segi sales ke, even tak payah cerita pasal sales lah, kita just cerita pasal kalau moral down. Kalau kita dalam kehidupan kita memang kita akan ada up and down. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Aizat sebab buka peluang ni pada saya dan buka peluang ni pada rakan-rakan yang lain. Dan alhamdulillah saya dapat satu hasil yang saya sendiri tak pernah mimpikan selama ni yang saya dapat. Alhamdulillah saya akan terus berusaha ke depan lagi dan saya jemput rakan-rakan yang lain yang berada di luar sana, jomlah join. Marilah jemputlah join Team Pico. InsyaAllah kita bantu apa ni tingkatkan ekonomi diri sendiri dan keluarga. InsyaAllah.